Gift. Kita mau masukin kode. Kita dapat hadiah apa, guys? Wow. Oh my god. HP kita baru. Dan kalian kalau nyasar hati-hati ya, guys ya. Allah, ilaha illallah. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Dibi dibi di dom dom yeah yes, dibi dibi di dom dom yes. Hari ini Mama sama Samantha mau main game yang lagi viral, guys, yaitu Ojol. Oke, guys, si Samantha di sini ceritanya di Ojol ini udah jam 4 pagi ya, guys. Nah, mulai jam 4 pagi ini kita mau aktifin aplikasi kita karena kita mau nyari duit. Oke, kita mau ganti motor dulu, guys. Wow, ada motor ninja. Mantap. Tapi bayar, guys. 400 ribu. Duit. Duitnya cuma 20 ribu. Bayar mau beli motor. Oke, kita ganti warna aja deh. Gimana caranya ini? Oh, ini body color-nya. Mau ganti warna apa, Kak? Wah, warna ungu, guys. Helm. Platnya. Bentar. Helmnya gimana cara ganti warnanya? Oh, ganti warna helmnya nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Helmnya nggak bisa ganti warna. Wait, bentar. Nggak bisa, Kakak. Bayar. 80 ribu. Motor aja kita ganti. Kita ganti plat dulu. Ganti plat dulu. Ini S4. Oke, guys. Udah nih. Headphone. Oh, iPhone. Bayar, guys. 580 ribu ya, guys ya. Pantes tadi kita buka mapnya agak lemot-lemot ya, guys. Oke. Okay. Ada iPhone pengen tapi. Ah, ada speknya. Ya Allah. Ada RAM-nya 4 GB. 3G kalau yang punya kita apa? Weh, banyak loh 512 itu. Tuh, single core. 1 GHz. Oke, kita sekarang ke gift, guys. Gift tuh mana? Nih, gift. Kita mau masukin kode. Kita dapat hadiah apa, guys? Wah, dapat koin 20, dapat duit 50 ribu, dapat EXP 2000, 25 ribu. Bisa buat beli HP, Kak. Cepat kita beli HP. Enggak cukup. Bisa ini 50 ribu ya? Ini bisa, Kak. Oke, guys, ini kita udah dapat HP baru, guys. Dia main HP, guys. Oke, sekarang kita mulai mencari orderan. Oke, guys, kita mulai mencari orderan ya, guys. Loh, kok ada rumah? Itu rumah kita. Iya. Kok kita punya rumah di sini? Oh my god. HP kita baru. Oke, guys, kita aktifin dulu orderannya. Wah, udah aktif. Oke, sekarang kita jangan nabrak rumahnya, Kakak. Kita cari orderan lagi ya, guys ya. Bensinnya lumayan, guys, harganya, guys. Kita bantu dulu. 10 ribu sekali ngisi, sedangkan kita tinggal 27 ribu, guys. Gimana itu, guys? Kita tunggu di sini aja dah. Dah ya, guys. Terus, kok belum masuk orderan, guys? Kok jam 5 pagi belum ada yang order ya? Biasanya orang jam 5 pagi itu udah kerja loh, Kak. Udah masuk kerja, Kak. Oh my god. Kita coba ke kota, kita cari tempat yang lebih luas lagi ya. Aku mau ketemu teman-temanku. Oke, kita cari teman-teman Samantha. Teman-teman sesama Ojol. Benar. Baru keluar rumah, Sam. Untungnya di sini nggak ada perbaikan motor ya, guys ya. Kalau ada perbaikan motor, setiap hari Samantha benerin motor ini. Kakak, kamu yang nabrak, kamu yang pincin, gimana? Itu pelatnya sama loh, Ma. Iya. Oke, guys, kita maju awal. Apakah Pak Polisi? Itu Pak Polisi. Kita nunggu orderan. Aku mau nabrak kendaraan. Aku takut ke kuburan. Jadi, guys, tahu nggak di sini tuh ada kuburan, guys. Dan kalian kalau nyasar hati-hati ya, guys ya. Allah, ilaha illallah. Sampai malam juga nggak dapet deh kalau. Wah, dapet, guys. Akhirnya, guys. Ternyata tadi aplikasinya belum ya, guys ya. Oke, guys. Sekarang kita mau jemput customer pertama kita. Panas, guys. Jadi, guys, kita mau jemput orderan pertama kita ya, guys ya.
Guys, baju ojolnya rusak, guys. Tidak. Guys, ini kita mau jemput. Kanan, kanan, kanan. Masuk kuburan. Enggak. Kuburan bukan ini. Kuburan, guys. Guys, ini kenapa, guys? Oke. Okay. Kita maju dulu ya, guys. Kira-kira mana sih orangnya nih? Ini motornya enggak bisa cepat memang ya? Ada tuh harus beli motor baru gitu. Harganya mahal. Lah, ilah lah enggak bisa. Enggak bisa lewat sini, enggak bisa mau. Yang banyak biar kita bisa beli motor baru deh, guys. Lama banget motornya ini, guys. Nah, ini orangnya. Dia baru pergi nih, baru mau kerja ini, Kak. Oh, nganter barang kita. Kita nganter barang, guys. Gosen. Aduh, siapa yang taruh ruko di sini nih? Kita nganter barang, guys. Gosen, guys. Oke. Kita mau gosen ke rumah orang, guys. Wih, apa polisi? Apa polisi? Ngantar barang polisi. Oke. Lihat, guys. Kalian bisa lihat ya, guys, ya. Di depan kita ini ada... Di depan kita ini ada barang tuh, guys. Lihat. Tuh, ada dusnya. Itu yang bakal kita kirimin. Maaf ya, Pak. Nggak sengaja, nggak kelihatan tadi, Pak. Nge. Permisi. Kita harus, Kak, pokoknya kita harus kumpulin duit banyak-banyak, Kak, biar bisa beli ninja di sini, Kak. Biar bisa ngebut. Rating kalau lewat tuh. Ada yang rating, guys. Duit kita tinggal 27.000, Kak. Gimana ini, Kak? Ini kita ngirim paket kemana ya, Kak? Oh my God. Mana ada orang ngirim paket ke kuburan, Kakak? Siapa yang mau nerima paketnya kalau ke hantu ya? Tiangnya salah. Kenapa tiangnya di situ? Ada tempat terbengkalai, guys. Mana? Itu samping kanan tadi. Tabrak aja lah, Pak. Misi, Pak. Nah, ini, guys. Nah, dia udah nungguin, guys. Wah, dapat duit 14.000, guys. Mantap. Dapat duit 14.000, jadi duit kita sekarang 41.000, guys. Mama, lihat yang tadi terbengkalai, Mama. Ini, guys. Tuh, lihat depan. Ada gedung terbengkalai, guys. Ya, enggak sih, sebenarnya gedung belum jadi, kayaknya. Nah, itu loh, guys. Enggak bisa. Itu, tuh. Mana? Sebelah. Ini, kan? Iya, itu. Gedung. Tapi kita enggak bisa lewat sini. Itu, Mama. Oh, ada pesan dari Hadi Mustafa. Mustafa Ibu. Oh my God. Aduh, kita ini go send. Pak, misi, Pak. Buru-buru ini, Pak. Aku mau cari duit buat beli motor ninja, Pak. Oke, guys. Kita ambil paketan dulu ya, guys, ya. Emang ambil paketan? Iya, paketan ini. Saya. Dikit lagi. Kenapa sama mobil itu? Oh my God. Nakal sekali mobilnya. Kita lihat-lihat ya. Muter balik lagi, guys. Iya, muter baliknya ala mak-mak mundurin ini. Motor off, Mbak. Oke, kita mau antre, guys, ya. Kita tadi dibayar berapa ya, Kak, ya? 14.000 ya? Oke, guys. Tiga
Permisi, Pak. Oke. Wah, 14.300, guys. Oke, guys. Oke, teman-teman, segitu dari video kali ini. Jangan lupa di